Yes, yes. Aku rasa Lee Zanin lagi kuat lah sebab tak ada. Sebab tak apa-apa ni. Masuk Gegar Vaganza pun, dia menang eh.
Hai semua, tolong semakkan nama dekat slide tu semua betul ke? Untuk pembangkang semua betul. Thank you. Minta tolong peserta untuk tolong dengarkan sama ada loceng ada berbunyi eh. Dengar ke? Loceng didengari dengan jelas sekali. Alright, thank you. Okay, Assalamualaikum. Hakim Encik Amirul dah ada ke? Ada. Okay, terima kasih. Cik Siti Muslihah? Belum lagi ya? Cik Siti Muslihah dah ada ke? Hakim, seorang lagi? Tak nampak nama dia dalam. Belum lagi. Okey, tak apa. Kita tunggu sebentar ya. Cik Siti Mustiah dah sampai ke? Belum lagi. Belum lagi ya.
Sekejap ya, she's on the way. Dia akan masuk sekejap lagi. Okay, semua hakim dah ada kan? Tadi kita tunggu Cik Siti Musliha dah sampai ke? Ada dah. Okay, terima kasih. Okay, boleh mula Tuan Yuti Petua? Okay, saya mula sekarang ya. Yeah. Salam sejahtera, saya ucapkan kepada sesi Dewan. Dewan hari ini akan bersidang untuk membahaskan usul yang berbunyi kita perlukan aku budak ke. Mewakili pihak kerajaan pada hari ini adalah pasukan KUPTM utama dan mewakili pihak pembangkang adalah pasukan UM utama A. Pihak kerajaan diwakili oleh Muhammad Hassan bin Zulifendi selaku Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Noor Ain binti Kamaruzaman, selaku Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan Muhammad Asyik bin Abdullah, selaku Yang Berhormat Menteri Pertahanan. Pihak pembangkang diwakili Muhammad Luqmanul Hakim bin Malik, selaku Yang Berhormat Ketua Pembangkang, Noor Zania binti Ahmad, selaku Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang dan Anis Nadira binti Abdul Halim, selaku Yang Berhormat Pembangkang Pertama. Ahli-ahli yang berhormat, tanpa melengahkan masa, saya menjemput Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Muhammad Hassan bin Zulifendi untuk membuka Dewan Perdebatan. Anda diminta untuk menguji mikrofon terlebih dahulu. Cuba angkat suara, dengar ke? Dengar. Tuan Yang Dipertua, menurut Ernie Zakri, salah seorang artis terkemuka yang kian menempah nama dalam persada seni negara berkata bahawa populariti merupakan antara kunci penting dalam melahirkan artis yang berjaya dalam industri seni negara. Beliau bukan keseorangan. Pandangan beliau dikongsi oleh seorang guru vokal iaitu Syafina Selamat yang menyatakan bahawa populariti merupakan antara pakej penting dalam seseorang artis dalam industri seni. Maka Tuan Yang Dipertua selaku pihak kerajaan pada hari ini ingin izinkan saya untuk menggagaskan sebuah usul yang berbunyi kita perlukan aku budak girl. Baik, Tuan Yang Dipertua selaku yang pertama daripada meja kerajaan pada hari ini, seperti biasa kita akan laksanakan definisi frasa demi frasa dalam Dewan Perdebatan pada hari ini. Kita bergerak kepada frasa aku budak girl. Baiklah, apakah itu sebenarnya aku budak girl? Aku budak girl merupakan judul lagu yang dinyanyikan oleh seorang selebriti TikTok yang bernama Suhaizar yang menjadi sohor kini dalam media sosial dan juga internet
dengan meraih 1.6 juta tontonan dalam masa seminggu dan menduduki tempat kedua di dalam senarai lagu paling trending di YouTube walaupun berdepan dengan pelbagai kritikan daripada orang awam, Tuan Yang Dipertua, Ahli Dewan Yang Mulia. Maka Tuan Yang Dipertua, untuk konsep Aku Budak Girl di dalam Dewan Perdebatan pada hari ini, kami lambangkan Aku Budak Girl ini dengan salah satu ciri yang ada pada mereka, iaitu konsep populariti, Tuan Yang Dipertua, Ahli Dewan Yang Mulia, di mana kita akan perbincangkan tentang keadaan Aku Budak Girl ini sebagai populariti artis, walaupun populariti itu didapati melalui cara-cara yang negatif, Tuan Yang Dipertua, Ahli Dewan Yang Mulia. Selesai frasa Aku Budak Girl, kita lihat frasa kontroversi dalam Dewan Perdebatan pada hari ini, iaitu frasa kita perlukan, Tuan Yang Dipertua, Ahli Dewan Yang Mulia. Secara asasnya, perlukan ini dalam secara literalnya menunjukkan bahawa wajib yang kita perlu laksanakan ataupun harus untuk kita laksanakan, Tuan Yang Dipertua, Ahli Dewan Yang Mulia. Namun secara konseptualnya, Tuan Yang Dipertua, perlu kita fahami bahawa industri seni ini merupakan sebuah industri yang berasaskan kepada pendengar ataupun penonton, Tuan Yang Dipertua, Ahli Dewan Yang Mulia. Mana kata industri-industri ini kalau mereka ingin kekal hidup, mereka perlu bergantung kepada peminat-peminat mereka. Sebab itulah kita adanya carta lagu, kita ada rating drama dan sebagainya untuk mengukur penerimaan masyarakat terhadap industri hiburan ini, Tuan Yang Dipertua, Ahli Dewan Yang Mulia. Maka Tuan Yang Dipertua, frasa kita perlukan ini adalah pihak kerajaan yakin bahawa anak-anak sini perlukan populariti sebagai perkara utama dalam industri seni berbanding perkara-perkara lain yang akan kami buktikan dalam tiga hujah yang utama. Yang pertama, kebolehpasaran artis. Yang kedua, kemandirian artis. Dan yang ketiga, perhatian global. Justru itu, Tuan Yang Dipertua, bagaimanakah pihak pembangkang ingin bertembung dengan pihak kerajaan pada hari ini? Mudah sahaja beban bukti yang mereka perlu lampirkan dalam Dewan Perdebatan, iaitu mereka perlu buktikan bahawa sebenarnya populariti bukanlah perkara utama yang diperlukan pada anak seni di dalam industri hiburan dan seni di negara kita, khususnya Tuan Yang Dipertua, Ahli Dewan Yang Mulia. Maka rangkuman kes pihak kerajaan pada hari ini mudah. Kami telah menceritakan bahawa pada hari ini kami menafsirkan budak Aku Budak Girl lambangkan sebagai konsep populariti, di mana kami katakan bahawa populariti ini merupakan perkara utama yang perlu ada pada anak seni di dalam industri hiburan dan seni kita yang akan kami ceritakan dalam tiga hujah, iaitu kebolehpasaran artis, kemandirian artis dan perhatian global. Sebelum bergerak kepada penghujahan pertama, sila satu. Setuju ataupun tidak, sekalipun seseorang artis itu popular tetapi tidak berkualiti, tetap juga tidak akan mendapat sokongan daripada peminat. Respon? Baik, Tuan Yang Dipertua, itulah perkara yang anda perlu buktikan dalam Dewan Perdebatan, bagaimana pada hari ini keadaan seseorang yang popular tersebut, sekalipun popular, tidak diminati oleh mereka, Tuan Yang Dipertua, Ahli Dewan Yang Mulia, perlu anda tunjukkan dalam Dewan Perdebatan. Baiklah, kita bergerak kepada hujah pertama dalam Dewan Perdebatan, iaitu kebolehpasaran artis. Baiklah, Tuan Yang Dipertua, umum kita ketahui bahawa untuk sesebuah lagu kekal relevan di dalam persada seni, kita memerlukan banyak pendengar ataupun peminat kepada lagu tersebut. Makna kata, lebih banyak peminat seseorang penyanyi itu, lebih lama mereka boleh kekal relevan di dalam pentas muzik di negara kita, Tuan Yang Dipertua. Contoh mudah, Datuk Siti Nurhaliza yang telah kekal relevan lebih 26 tahun dalam industri muzik kerana mempunyai kelompok peminat tersendiri yang digelar sebagai City Zoners, Tuan Yang Dipertua, Ahli Dewan Yang Mulia. Kita lihat apakah kesan daripada mempunyai peminat-peminat ini. Kita lihat bahawa terdapat lebih banyaknya peminat bagi seseorang artis, lebih mudah untuk beliau meraih perhatian masyarakat dalam apa jua lagu yang dilancarkan dan lebih selesa penyanyi tersebut dalam arus perdana muzik negara, Tuan Yang Dipertua, Ahli Dewan Yang Mulia. Mana kata apabila lebih ramai orang mengenali susu tubuh artis, lebih banyak jemputan yang akan diterima untuk persembahan-persembahan artis tersebut. Saya berikan contoh anda kes mudah pada hari ini.
Datuk Siti Nurhaliza yang dijemput untuk membuat persembahan di Royal Albert Hall pada tahun 2005 dan juga persembahan di Commonwealth Games pada 1998 Tuan Yang di-Pertuan Akhir Dewan Yang Mulia. Semua ini tidak akan tercapai sekiranya Datuk Siti Nurhaliza tidak mempunyai populariti yang meluas di Malaysia sehingga mempunyai kelab peminatnya tersendiri Tuan Yang di-Pertuan Akhir Dewan Yang Mulia. Kita lihat pula contoh artis lain yang mempunyai bakat besar. Iaitu Haliza Hanim atau lebih mesra dikenali sebagai Liza Hanim Tuan Yang di-Pertua, di mana beliau ini dianggap sebagai antara penyanyi terbaik Malaysia sebaris dengan Datuk Siti Nurhaliza pada era tahun 2000-an Tuan Yang di-Pertua Akhir Dewan Yang Mulia. Namun pada hari ini kita lihat beliau tidak ada lagi di dalam industri muzik dan hanya kembali ke arena muzik apabila menyertai pertandingan-pertandingan muzik seperti Gegar Vaganza dan separuh akhir muzik-muzik 33 Tuan Yang di-Pertua Akhir Dewan Yang Mulia. Malahan, carian di YouTube menunjukkan single terbaru beliau Tiada yang dilancarkan pada tahun 2020 hanya meraih 26,000 tontonan sahaja berbanding single Datuk Siti Nurhaliza yang baru dilancarkan pada 1 Disember tahun lepas sudah pun mendapat 2.8 juta tontonan daripada rakyat Malaysia Tuan Yang di-Pertua Akhir Dewan Yang Mulia. Tuntasnya pada akhirnya saya telah buktikan kepada anda bahawa pada hari ini populariti merupakan perkara paling utama untuk anak seni kekal relevan dan boleh memasarkan lagu-lagu mereka Tuan Yang di-Pertua Akhir Dewan Yang Mulia kerana jumlah peminat yang mereka ada akan menentukan relevannya mereka dan keboleh pasaran mereka di dalam industri muzik negara. Maka saya kira usul wajar diterima Dewan. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Muhammad Hassan bin Zul Effendi. Saya kini menjemput Yang Berhormat Ketua Pembangkang Muhammad Luqmanul Hakim bin Malik untuk menyampaikan ucapan substantif beliau. Dipersilakan. Anda diminta untuk menguji mikrofon terlebih dahulu. Cubaan suara 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Salam perdebatan buat semua. Hadirin hadirat sekalian, perwakilan kerajaan tampil ke dalam dewan perdebatan dengan satu usulan cukup menarik untuk kita perdebatkan, iaitu kita perlukan aku budak girl. Baiklah, sebelum pergi kepada bawaan perwakilan pembangkang pada hari ini, mari kita semak terlebih dahulu pembentangan kes seorang Perdana Menteri sebentar tadi. Baiklah, masalah pertama yang timbul di meja perwakilan kerajaan adalah apabila mereka pada hari ini tidak pernah cuba untuk menjelaskan keadaan populariti di meja mereka. Hadirin hadirat sekalian, sebab pada hari ini populariti ini sebenarnya adalah perkara yang sangat subjektif. Maksudnya, ianya tidak pernah didatangkan dengan sebarang metrik untuk kita ukur bersama-sama. Jadi sebenarnya, dalam perdebatan pada hari ini, bagaimanakah perwakilan kerajaan mengukur keadaan populariti dan bagaimanakah sebenarnya populariti ini sudah boleh dicapai? Adakah apabila mereka memperoleh penanda aras tertentu dalam kerjaya mereka, baru kita boleh katakan mereka ini popular sekaligus mencapai matlamat mereka? Hadirin hadirat sekalian, itu masalah mereka yang pertama. Masalah mereka yang kedua, apabila kita berbincang mengenai aku budak girl ini, banyak saja bentuk ciri-ciri yang boleh kita ambil. Kita ada viral dengan izin Tuan Pertua, kita ada muda, kita ada unik, yakin diri dan tidak berkualiti dan sebagainya. Tetapi mereka memilih untuk mencirikan aku budak girl ini dengan populariti, hadirin hadirat sekalian. Sebab itulah soalan saya kepada mereka, boleh jadi ataupun tidak, sekalipun seseorang itu popular tetapi tidak berkualiti, ianya tidak membawa apa-apa perubahan terhadap keboleh pasaran, kemandirian ataupun perhatian global. Contohnya Nabila Razali dalam anugerah juara lagu baru-baru ini. Penyanyi muda, apabila menyanyi secara siaran langsung, apa yang berlaku? Dikecam dengan teruk oleh netizen. Sebab apa? Sebab suara beliau itu tidak berkualiti, tidak menunjukkan bahawa ini seorang artis yang mempunyai
pengikut yang ramai ataupun popular, hadirin hadirat sekalian. Dan masalah ketiga di meja perwakilan kerajaan pada hari ini pula adalah apabila mereka tidak pernah jelas tentang mekanisme ataupun perkara yang kita hendak ukur dalam perdebatan pada hari ini. Bagaimana perwakilan pembangkang hendak katakan kepada anda bahawa mereka tidak popular ataupun kita tidak perlukan populariti sebab anda sendiri tidak pernah menunjukkan siapakah yang akan menentukan populariti mereka ini. Adakah sekadar mempunyai ribuan followers dengan izin tuan yang dipertua di media sosial, mendapat trending di YouTube? Perkara ini sudah cukup untuk kita katakan popular. Sebab kalau inilah keadaannya anda samakan dengan keadaan popular, saya boleh katakan Alif Syukri yang bukan penyanyi itu pun, tapi lagu ciptaan beliau mendapat trending nombor satu di Malaysia di YouTube pada bulan 7 dan bulan 8 tahun lalu, pun juga boleh dikatakan sebagai satu keadaan yang popular. Tapi adakah ini perkara yang ingin kita capai, hadirin-hadirat sekalian? Tidak. Dan akhir sekali, apa yang tidak jelas di meja perwakilan kerajaan ini adalah tentang matlamat mereka. Mengapa populariti ini adalah satu perkara yang amat penting? Adakah untuk mengangkat martabat penyanyi muda kita? Adakah untuk mencari pelapis kepada penyanyi nama-nama besar negara kita? Ataupun hendak mengubah corak sokongan pendengar kepada penyanyi-penyanyi muda sekarang ini? Tidak jelas, dan saya mohon perkara ini dicerahkan oleh yang kedua sebentar nanti. Sebelum pergi kepada kes di meja perwakilan pembangkang, silakan Datuk. Yang berhormat, hari ini sebenarnya penilaian kita mudah sama ada kita ingin menilai adakah keperluan semasa kepada penyanyi atau anak seni ini berkaitan dengan populariti ataupun perkara-perkara lain. Itu sahaja, bukannya kita nak menilai siapa yang popular, siapa ataupun tidak. Baik, untuk menjawab tentang keadaan semasa, anda sendiri tidak pun pernah mendatangkan status quo. Adakah masalah status quo, adakah dalam status quo industri negara kita sekarang ini, banyak bakat-bakat muda yang diketengahkan tetapi mereka tidak mendapat peluang kerana popular? Anda juga tidak pernah datang dengan satu status quo yang jelas. Tiba-tiba nak cakap populariti ini menjadi satu bentuk kepentingan. Ha, anda sendiri mendatangkan masalah, anda nak soal saya pula. Apalah kerajaan ni? Baiklah, kita teruskan dengan hujah di meja perwakilan pembangkang. Pada hari ini, kami percaya kita tidak perlukan Aku Budak Girl kerana ianya tidak akan menyelesaikan masalah dan ianya akan memburukkan keadaan. Dalam hujah saya yang pertama ini, saya akan ceritakan kepada anda bagaimanakah populariti ini bukan kunci kepada bagaimanakah mereka akan kekal relevan dalam industri seni suara negara, hadirin-hadirat sekalian. Baiklah, kita sedia maklum, seperti industri seni yang lain dalam industri lakonan, industri sains graf, industri sains kreatif, industri seni tari dan sebagainya, populariti ini adalah perkara yang penting dalam perkembangan seseorang penggiat seni. Tidak kisahlah mereka ini penggiat seni di peringkat permulaan ke, penggiat seni di peringkat akar umbi ke, penggiat seni di peringkat antarabangsa ke, populariti ini memainkan peranannya amat penting. Namun, hadirin-hadirat sekalian, wujud bukti-bukti ataupun keadaan-keadaan menunjukkan sekalipun pada asalnya penyanyi ini tidak popular tetapi mereka mempunyai bakat yang baik, mereka mempunyai bakat yang disedari oleh masyarakat umum, mereka berjaya menjadi popular, hadirin-hadirat sekalian. Dan dalam keadaan itu, jelas menunjukkan bahawa populariti bukan memainkan peranan, sebaliknya bakat, hadirin-hadirat sekalian. Saya tidak akan bercakap kosong bagaimanakah pada hari ini. Saya kira anda kenal Ernie Zakri. Nyanyian lunak beliau di Anugerah Juara Lagu bersama suami beliau kini Syamil berjaya untuk menggamit perhatian penonton, hadirin-hadirat sekalian. Bagaimanakah Ernie Zakri ini popular? Beliau bermula dengan bakat yang diketengahkan oleh beliau mempunyai range suara dengan izin tuan yang dipertua yang tidak dimiliki oleh artis-artis yang lain. Sekaligus menjadikan beliau popular apabila berjaya menyanyikan lagu dengan merdu dan mempunyai lagu yang bukan saja one hit wonder, hadirin-hadirat sekalian. Tidak cukup dengan Ernie Zakri, kita pergi kepada siapa pula? Kita pergi pula pada hari ini, mereka-mereka yang mempunyai suara yang bagus. Kita lihat bagaimanakah Hakim Rusli yang pada asalnya bukan berasal daripada program reality berorientasikan populariti. Sebaliknya, bakat beliau itulah yang menjadikan beliau popular kini. Bagaimana apabila beliau berjaya menyanyikan lagu dengan lunak, beliau disamakan dengan penyanyi Hafiz kerana mereka ini mempunyai tone suara yang lunak dan penyanyi seperti mereka ini
tidak terdapat lagi dalam Malaysia setakat ini. Apabila kita bincang tentang vokal yang baik ataupun bakat yang baik, kita cuma ada Anwar Zain. Tapi sekarang ini, kita ada Hakim Rusli, hadirin-hadirin sekalian. Dan perkara ini kontra dengan mereka yang sama-sama popular dengan Hakim Rusli dan Anwar Zain tetapi tidak mendapat perhatian. Sebab apa? Sebab bakat ataupun suara mereka tidak berjaya menggamit perhatian pendengar. Seperti contoh, Asad Mautah. Ha, siapa lagi yang saya dah bagi tahu kepada anda tadi? Kita ada pelbagai lagi artis yang tidak pun boleh katakan bahawa populariti ini menjadi kunci kepada kelangsungan mereka dalam industri seni. Asad Mautah sekarang ini popular di TikTok sajalah, tapi kalau anda hendak suruh menyanyi live memang tak boleh, hadirin-hadirin sekalian. Jadi, jelas dalam hujah ini kami ceritakan kepada anda, untuk seseorang anak seni itu berada ataupun kekal relevan dalam industri seni bukan populariti yang kita inginkan, sebaliknya bakat, hadirin-hadirin sekalian. Dan apabila anda mempunyai bakat yang baik, bakat yang boleh diketengahkan, dan anda ini merupakan penyanyi satu dalam sejuta dalam era masa kini, populariti akan datang selepas itu, hadirin-hadirin sekalian. Mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang Muhammad Luqmanul Hakim bin Malik. Saya kini menjemput Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Noor Ain binti Kamaruzaman untuk menyampaikan ucapan substantif beliau. Dipersilakan. Tes suara, dengar ke? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Yang Dipertua Dewan Barisan Kerajaan, Barisan Pembangkang serta seisi Dewan yang sudah bersidang pada hari ini. Tuan Yang Dipertua, bergerak selaku yang kedua pada hari ini, saya akan menggagaskan dua hujah kami dari Barisan Kerajaan. Namun begitu Tuan Yang Dipertua, mari kita lihat terlebih dahulu pertikaian-pertikaian songsang yang dibawa oleh Barisan Pembangkang pada hari ini. Tuan Yang Dipertua, pertikaian pertama pihak pembangkang pada hari ini mengatakan bahawa kami tidak menjelaskan kayu ukur populariti itu yang sebenarnya, Yang Berhormat. Yang Berhormat, seawal perdebatan lagi, Perdana Menteri telah mengatakan dalam pendefinisian Aku Budak Ger bahawa populariti itu melihatkan kepada betapa cepatnya lagu tersebut berjaya memperoleh 2 juta tontonan dalam masa 3 hari dan 1 juta dan bagaimana penyanyi tersebut mempunyai 1 juta pengikut dan sebagainya, Yang Berhormat. Seterusnya Tuan Yang Dipertua, pertikaian kedua pihak pembangkang iaitu siapakah individu yang dapat menentukan populariti dan bagaimanakah kita ingin menentukan populariti artis tersebut. Yang Berhormat, penilaian untuk menentukan populariti sudah pasti dan jelaslah bahawa akan diberikan kepada penonton dan peminat. Selaras dengan hujah pertama yang dibentangkan oleh Perdana Menteri sebentar tadi, iaitu industri bersandarkan peminat, Yang Berhormat. Maka jelas bahawa populariti ini akan ditentukan oleh berapa ramaikah bilangan peminat artis tersebut, berapa ramaikah penyokong artis tersebut dan sebagainya, Yang Berhormat. Ketiga, pertikaian ketiga pihak pembangkang pada hari ini yang menyatakan, yang menuduhkan bahawa matlamat perdebatan kami di Barisan Kerajaan pada hari ini tidak jelas. Yang Berhormat, seawal perdebatan, Perdana Menteri telah jelaskan bahawa matlamat perdebatan kami adalah ingin melihat kepentingan populariti itu berdasarkan 3 hujah kami, iaitu yang pertama, kebolehpasaran artis, yang kedua, kemandirian artis, dan yang ketiga, perhatian global yang bakal saya ceritakan sebentar tadi. Baiklah Tuan Dipertua, selesai bidasan pertikaian pihak pembangkang, kita bergerak kepada bidasan hujah pihak pembangkang pada hari ini yang menyatakan bahawa populariti ini akan memburukkan keadaan kerana populariti tidak akan menyebabkan artis kekal relevan kerana bakat lebih penting. Dan beliau menyatakan bahawa Ernie Zakri dan sebagainya. Yang Berhormat, sedar atau tidak, Yang Berhormat, bahawa Ernie Zakri itu pernah menyertai bintang RTM suatu ketika dahulu, Yang Berhormat. Tetapi disebabkan tiadanya populariti, maka beliau terpaksa menyertai lagi sekali program reality, iaitu Dua Star, bagi mengangkat nama beliau sekali lagi. Dan selepas penyertaan Dua Star tersebut, barulah beliau memperoleh populariti dan pada akhirnya berjaya bertanding di AJL dan sebagainya, Tuan Yang Dipertua. Baiklah Tuan Yang Dipertua, sebelum saya bergerak kepada hujah kami di Barisan Kerajaan, silakan satu.
Yang berhormat, bintang RTM itu sendiri merupakan rancangan realiti popular sebab ianya sudah lama bertapak di Malaysia. Dan Siti Nurhaliza juga bermula daripada bintang RTM. Tapi kenapa apa yang diperlukan oleh Ernie Zakri adalah bakat dan bukan populariti untuk kekal relevan sampai sekarang? Respon? Yang berhormat, betul. Di rancangan populariti, rancangan bintang RTM itu merupakan rancangan program realiti yang popular. Jika kita lihat pada era Datuk Siti Nurhaliza dahulu yang berhormat, tapi pada era sekarang, era di mana kita mempunyai kemajuan teknologi dan sebagainya, saya pasti jumlah penonton bintang RTM sekarang dan dahulu pasti berbeza yang berhormat. Dan disebabkan itu, Ernie Zakri tidak berjaya menerpa nama di dalam industri seni dan sebagainya. Baiklah Tuan Dipertua, bergerak kepada hujah kami di Barisan Kerajaan yang kedua, iaitu kemandirian artis. Tuan Yang Dipertua melihatkan kepada kebaikan daripada populariti ini, maka kami percaya bahawa artis-artis ini dapat menggunakan platform mereka untuk teruskan kelangsungan hidup apabila mereka tidak lagi menjadi seorang artis atau ketika negara sedang kritikal seperti sekarang yang berhormat. Sebagai contoh mudahlah yang berhormat pada hari ini, sekiranya artis tersebut telah berhenti menyanyi atau berlakon atau tiada pekerjaan sewaktu pandemik, maka mereka boleh gunakan platform mereka dengan populariti mereka untuk membuat perniagaan atau paid review dengan izin Tuan Yang Dipertua dan sebagainya. Misalnya yang berhormat, kita ada Wawa Zainal sebagai contoh dengan jumlah pengikutnya di Instagram seramai 4 juta orang dan beliau menggunakan populariti tersebut untuk membuka perniagaan kosmetik iaitu Wawa Kosmetik, memandangkan beliau telah kurang mendapat tawaran lakonan sejak mendirikan rumah tangga yang berhormat. Dan apa yang mengagumkan lagi, Wawa Kosmetik ini berjaya menjana sebanyak hampir setengah juta ringgit Malaysia sebulan dengan stokis hampir seramai 400 orang yang berhormat. Selain Wawa Zainal, kita juga ada Nilofa sebagai contoh yang berhormat yang menggunakan populariti beliau untuk menceburi bidang perniagaan dengan membuka perniagaan tudung sehingga berjaya memperoleh 70 juta ringgit Malaysia setahun yang berhormat. Maka itulah yang kami gambarkan dengan kemandirian artis. Apabila golongan artis ini menggunakan populariti mereka untuk menjana pendapatan mereka. Berbeza dengan golongan artis yang tidak mempunyai populariti yang tinggi, misalnya pelakon veteran Roslan Saleh atau lebih dikenali sebagai Pak Lan yang hanya mampu menjana pendapatan sebanyak RM200 sebulan hasil daripada jualan lada bilis dan daging dendeng sewaktu PKP yang berhormat. Dan disebabkan inilah kita memerlukan populariti dalam industri Malaysia bagi memastikan kemandirian artis ini terjamin yang berhormat. Baiklah Tuan Yang Dipertua, bergerak kepada hujah ketiga kami iaitu perhatian global. Tuan Yang Dipertua melihatkan kepada trend semasa di mana golongan-golongan artis yang mempunyai populariti yang tinggi akan sentiasa mendapat perhatian bukan sahaja di Malaysia bahkan di peringkat global. Misalnya yang berhormat, Aina Abdul yang bukan sahaja menerpa nama atau mempunyai peminat di Malaysia bahkan turut menjadi tumpuan di Korea Selatan. Ini kerana trend react dengan izin Tuan Yang Dipertua di platform YouTube telah berjaya menjadikan beliau sebagai tumpuan dunia apabila lagu beliau bertajuk Semalam telah dinyanyikan semula oleh dua orang jejaka daripada Korea Selatan yang bernama Hoon dan Jisoo. Apa yang lagi menarik Tuan Dipertua, bagi menghormati peminatnya, beliau telah menyanyikan semula lagu yang berjudul Sepi dalam bahasa Korea. Dan sekali lagi, Aina Abdul menjadi perhatian apabila beliau muncul dan membuat persembahan di dalam Simply K-pop Contour dengan izin Tuan Yang Dipertua. Beliau mendapat perhatian global disebabkan beliau adanya populariti yang tinggi. Berbeza dengan keadaan beliau sebelum ini, iaitu selepas kemunculan pertama beliau dalam program reality iaitu Mentor, beliau belum dikenali dan belum memperoleh populariti yang tinggi. Sehinggakan beliau terpaksa menyertai program reality tersebut buat kali kedua. Maka Tuan Dipertua usul pada hari ini, kita perlukan Aku Budak Ger perlu diterima melihatkan perlambangan kami iaitu Aku Budak Ger sebagai populariti berpaksikan tiga hujah kami, iaitu yang pertama keboleh pasaran artis, yang kedua kemandirian artis dan yang ketiga perhatian global. Maka tiada apa yang saya pinta, mohon untuk terus mencadang. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Noor Ain Binti Kamaruzaman.
Saya kini menjemput Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang Nozana binti Ahmad untuk menyampaikan ucapan substansi beliau. Dipersilakan. Anda diminta untuk menguji mikrofon terlebih dahulu. Peringatan mesra diharapkan semua peserta dapat memberi kerjasama untuk membuka kamera video sepanjang sidang sedang berlangsung. Boleh teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, rakan-rakan di barisan pembangkang perwakilan kerajaan, seterusnya warga dewan yang dimuliakan. Usul masih sama, iaitu kita perlukan budak girl. Baiklah, saya terus respon kepada pembawaan kes di meja kerajaan pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Saya boleh kira terdapat banyak masalah yang berlaku di dalam pembawaan kes di meja kerajaan pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertama sekali, penjambatanan konsep mereka ini tidak jelas. Sebab apa? Sebab mereka pada hari ini, mereka meletakkan, aku budak girl itu adalah apabila kita ingin menilai konsep populariti artis itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Namun, saya ingin mempertikaikan perkara ini sebab pertama sekali, mereka tidak pernah ceritakan pun bagaimana mereka ingin mengukur populariti seseorang itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab apabila kita ingin berbicara tentang populariti, mereka ini perlu menceritakan kepada kita bagaimana apabila kita bercerita tentang populariti, adakah populariti itu disebabkan bahawa orang itu memang popular, ataupun yang kedua, populariti itu berlaku disebabkan bakat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu perkara pertama yang mereka gagal untuk jawab di meja perwakilan mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya, bergerak kepada hujah pertama mereka yang bercerita tentang keboleh pasaran artis, di mana mereka ceritakan, apabila kita meletakkan populariti ini sebagai ciri utama dalam artis, ia dapat meningkatkan keboleh pasaran. Dengan memberi contoh, Siti Nurhaliza. Yang berhormat, saya boleh pidas perkara ini sebab kita semua sudah sedia tahu Siti Nurhaliza ini popular disebabkan bakat beliau, suara beliau, kualiti muzik beliau, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bukan sebab populariti, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maksudnya, analisis mereka, hujah mereka ini, kita boleh tolak tepi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baiklah, tidak mengapa. Saya teruskan pada hujah kedua di meja pembangkang di bawah kata kunci ketidakbolehmandirian artis dalam industri hiburan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebelum saya bergerak kepada hujah kedua, ya, saya silakan satu. Yang Berhormat, setuju atau tidak Yang Berhormat bahawa lagu Aku Budak Girl itu sendiri mendapat perhatian ramai, bahkan perhatian daripada Indonesia, disebabkan beliau, disebabkan penyanyi tersebut telah pun terkenal di platform TikTok dan sebagainya, Yang Berhormat. Mohon respon. Setuju Yang Berhormat, tapi ia popular bukan disebabkan ia dapat perhatian, bukan disebabkan oleh populariti, tapi disebabkan kualiti, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu perkara yang anda gagal untuk nilai dalam perdebatan pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Terus bergerak kepada hujah kedua di bawah kata kunci ketidakbolehmandirian artis dalam industri hiburan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Fasa pertama, saya akan ceritakan keadaan semasa. Menurut makalah yang bertajuk Malaysian Entertainment Industry, menyatakan bahawa nilai kemandirian seseorang artis itu merupakan satu aspek yang penting dalam memastikan seseorang artis itu boleh meningkatkan nilai survivability mereka dalam industri hiburan yang sentiasa berevolusi mengikut zaman, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Namun, apabila kita mementingkan nilai populariti ini sebagai nilai utama dalam sesebuah artis, ia akan mencetuskan satu fenomena yang dikenali sebagai one hit wonder, dengan izin Tuan Yang Dipertua. Baiklah, apakah itu fenomena one hit wonder? Baiklah, menurut makalah yang bertajuk Entertainment and Social Studies and Overview, menyatakan bahawa fenomena one hit wonder ini akan berlaku sekiranya kita meletakkan populariti ini sebagai ciri utama dalam seseorang artis itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan apabila perkara ini berlaku, maka survivability atau kemandirian mereka dalam industri hiburan juga akan menurun, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Buktinya, melihat kepada statistik yang telah dikeluarkan oleh Akademi Seni Hiburan Negara Malaysia, menyatakan
bahawa antara contoh-contoh artis one hit wonder kita adalah seperti Sarah Suhairi yang hanya mengeluarkan single lagunya yang bertajuk Entah Apa, yang pada mulanya dapat menarik ramai peminat. Namun, anda pernah dengar atau tidak, Sarah Suhairi ini masih mengeluarkan lagu-lagu sehingga ke hari ini tidak ada, tuan-tuan dan puan-puan. Saya tidak mahu perkara ini terjadi apabila kita ingin meletakkan nilai populariti itu dalam menilai seseorang artis itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka, saya telah tunjukkan kepada anda apabila seseorang artis itu hanya bersifat one hit wonder, maka prestasi artis dalam industri hiburan juga tidak kekal lama, tuan-tuan dan puan-puan. Saya tidak mahu perkara ini terjadi di dalam industri hiburan negara kita. Itu rumusan kepada hujah kedua. Hujah ketiga bercerita tentang meruncingkan nilai perhatian global. Baiklah, saya ceritakan fasa pertama dalam hujah ini, saya ceritakan keadaan semasa. Menurut laporan yang telah dikeluarkan daripada Aswara menyatakan bahawa faktor penilaian terhadap perhatian global juga berperanan dalam memastikan bahawa image dan prestasi mereka dalam industri hiburan sentiasa meningkat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Namun, apabila kita mementingkan populariti dalam sesebuah artis, maka perkara ini sebenarnya dapat memberi impak kepada perhatian global, di mana apabila nilai perhatian global ini bukan sekadar berpihak kepada populariti saja, tapi menilai kepada bakat dan keaslian hasil industri hiburan negara kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baiklah, saya telah tunjukkan kepada anda di mana apabila kita mementingkan populariti dalam sesebuah artis ini, terdapat dua perkara yang akan berlaku. Yang itu pertama, tidak ada kebolehmandirian artis dalam industri hiburan negara kita, tuan-tuan dan puan-puan, di mana saya telah ceritakan kepada anda. Apabila kita mementingkan populariti ini, akan berlakunya fenomena one hit wonder. Dan hujah ketiga juga, saya telah ceritakan kepada anda. Apabila kita mementingkan nilai populariti ini dalam seseorang artis, tuan-tuan dan puan-puan, ia boleh meruncingkan nilai perhatian global, di mana nilai perhatian global ini hanya berfokus kepada mutu dan juga mutu sebenar produk industri hiburan itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baiklah, mohon untuk usul ditolak Dewan. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang Nurzana binti Ahmad. Warga Dewan yang bersidang, perdebatan pada sesi ini akan dihangatkan lagi dengan sesi bidasan daripada kedua-dua belah pihak. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Yang Berhormat Menteri Pertahanan Muhammad Asyid bin Abdullah untuk menyampaikan ucapan dan bidasan-bidasan beliau. Dipersilakan. Cuba yang soalan ini tidak. Boleh teruskan. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, masih lagi di bawah gagasan usul sahabat Perdana Menteri saya yang cukup comel hari ini bunyinya. Kita perlukan Aku Budak Girl, warga dewan sekalian. Pertama sekali, Tuan Yang Dipertua, lazim perdebatan, ayuh kita melihat bersama apa sebenarnya masalah yang berlaku di perwakilan sana, Tuan Yang Dipertua. Hari ini, masalah besar perwakilan pembangkang adalah berkenaan dengan fahaman kes dalam Dewan Perdebatan hari ini. Sebab apa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Di saat kes hari ini dibuka oleh sahabat Perdana Menteri saya pada hari ini, kita ceritakan kepada anda dalam arena penyanyi ataupun industri seni tanah air ini, Tuan Yang Dipertua Dewan, kita ada banyak perkara. Kita ada dari segi populariti, kita ada rupa paras, bakat dan sebagainya, Tuan Yang Dipertua Dewan. Namun, dalam Dewan debat hari ini memperlihatkan trend semasa dengan sejajar dengan lagu yang telah dilancarkan, iaitu lagu Aku Budak Girl, Tuan Yang Dipertua Dewan. Kita lihat aspek populariti ini merupakan aspek utama berbanding perkara-perkara lain, hadirin hadirat sekalian. Dan perkara utama ini, Tuan Yang Dipertua Dewan, kita tidak letakkan kepada penyanyi muda sahaja seperti Nabila Razali, Sarah Suhairi dan sebagainya. Namun kita letakkan secara umum bagaimana hari ini penilaian perlukan ini adalah berkaitan dengan kebolehpasaran artis, kemandirian artis dan juga perhatian global terhadap kesemua penyanyi dan juga industri
penghibur tanah air kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu sahaja kes yang dalam dewan perdebatan hari ini. Namun, wujud masalah pertikaian mereka bila mereka soalkan kepada kami, kenapa aku budak ger ini? Kami menceritakan tentang Datuk Siti Nurhaliza dan sebagainya kerana aku budak ger ini merupakan penyanyi muda. Sebabkan kami dah ceritakan jelas, fahaman disebabkan trend kini tuan dan dipertua dewan kita mengangkat populariti ini sebagai kepentingan ataupun aspek utama berbanding perkara-perkara lain terhadap kesemua industri penyanyi tanah air kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu yang pertama, tuan dan dipertua dewan. Kedua, hari ini adalah masalah kegagalan besar mereka adalah banding beza dalam setiap penghujahan mereka, tuan dan dipertua dewan. Sebab bila kita menyebut aspek utama ini, tuan dan dipertua dewan, analisis hujah yang perlu untuk dilampirkan oleh perwakilan pembangkang adalah berkenaan dengan banding beza. Sama ada populariti penting ataupun perkara-perkara lain ini penting, tuan dan dipertua dewan. Sebab kalau anda dengar baik-baik penghujahan mereka, mereka hanya ceritakan kelemahan populariti itu sahaja, tuan dan dipertua dewan. Namun mereka tidak banyak perlu untuk membentangkan kepada kita, adakah hari ini populariti ini menyekat kemandirian artis. Sebagai contoh, dengan adanya followers yang ramai, pengikut yang ramai, tuan dan dipertua dewan, artis ini gagal sekalipun untuk menjual produk-produk mereka dan sebagainya dalam bidang keusahawanan, tuan dan dipertua dewan. Ataupun hari ini mereka juga gagal untuk membanding-bezakan dari segi perhatian global, sama ada apa perkara, adakah bakat ataupun populariti yang diangkat di pesada pentas global ini, tuan dan dipertua dewan. Kalau dalam dengar baik-baik dalam perhujahan kami, kami tunjukkan jelas kepada anda banding beza hari ini bagaimana ada artis yang tidak pun meraih ataupun mempunyai pengikut ataupun peminat yang ramai, tuan dan dipertua dewan, berbanding dengan artis yang mempunyai pengikut yang sedikit. Dari aspek kemandirian, kita lihat bagaimana artis yang mempunyai pengikut yang ramai untuk meraih pendapatan yang lebih baik lagi sekiranya berlaku masalah-masalah pandemik dan sebagainya, tuan dan dipertua dewan. Dan itulah keadaan banding beza yang perlu untuk dijerminkan oleh perwakilan mereka, hadirin hadirat sekalian. Selesai masalah dua konsep ini, saya tengok pula masalah daripada Timbalan Ketua Pembangkang. Saya kira Timbalan Ketua Pembangkang adalah paling kelakar, tuan dan dipertua. Sebab kalau anda dengar baik-baik dalam kebidasan beliau ini, tuan dan dipertua dewan, bila beliau cerita, oh aku budak girl ini dapat perhatian disebabkan kualiti. Dan perkara ini sebenarnya telah membunuh premis fahaman daripada Ketua Pembangkang. Sebab hari ini, di saat Ketua Pembangkang bangkit, beliau menyatakan, beliau bersetuju bahawa budak geri itu mempunyai sambutan ataupun perhatian daripada masyarakat. Tetapi mempunyai masalah terhadap kualiti. Masalah pembunuhan kes di perwakilan mereka, tuan yang dipertua. Lihat, hujah kedua adalah berkenaan dengan ketidakboleh mandirian artis, tuan yang dipertua dewan. Sebab mereka kata, tanpa bakat, tidak boleh survive. Dan contoh yang dilampirkan adalah Sarah Suhairi. Disebabkan hari ini saya ini merupakan peminat Sarah Suhairi, saya rasa perwakilan hujah ini adalah cukup kelakar. Bila beliau kata, oh hari ini kita tidak kedengaran pun lagu Sarah Suhairi, tuan yang dipertua dewan. Saya ingin tunjukkan bagaimana hari ini, kenapa keadaan popular itu dijadikan aspek utama adalah apabila Sarah Suhairi ini merupakan penyanyi muda, tuan dan dipertua. Asalnya, ya, beliau hanya sekadar lagu single pertama iaitu Pedih hanya mendapat tontonan sebanyak 600,000 sahaja, tuan dan dipertua dewan. Namun di saat beliau mementingkan populariti, beliau terpaksa untuk menyertai satu program reality iaitu Big Stage untuk meraih perhatian ramai masyarakat untuk memandang terhadap bakat beliau, tuan dan dipertua dewan. Akhirnya daripada perkara ini, tuan dan dipertua dewan, beliau bukan sahaja mampu untuk menjarai pertandingan tersebut hasil kutipan undian peminat beliau, namun beliau juga mampu untuk meraih perhatian Korea apabila beliau cover lagu Dududu Blackpink itu, tuan dan dipertua dewan, dan mendapat respon hingga ke Korea. Itulah keadaan populariti, itu adalah keadaan utama berbanding bakat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sepatutnya di perwakilan mereka perlu tunjukkan dengan mudah hari ini tanpa populariti, dengan bakat sahaja, mampu untuk memastikan kemandirian artis. Saya bagi contoh mudah yang mereka boleh bentangkan sebagai contoh komposer tersohor kita iaitu Emilia. Tidak pun mempunyai pengikut yang ramai di social media beliau dan sebagainya. Namun disebabkan bakat beliau semata-mata, beliau mampu untuk membuat lagu kepada artis-artis kita dan sebagainya, mampu untuk menjana pendapatan beliau melalui penghasilan lagu kepada industri dan juga penyanyi-penyanyi kita. Itulah keadaan bakat utama berbanding populariti. Namun gagal juga untuk diceritakan. Yang sebelum saya gerak kepada Ketua Pembangkang, sila satu yang tak puas hati. Ernie Zakri,
maafkan saya, Nabila Razali ada lebih banyak follower di Instagram berbanding Yuna, tetapi kenapa Yuna yang mendapat perhatian global dan bukan Nabila Razali? Respon? Yang berhormat, hari ini perkara ini saya kira cukup kelakar sebab kalau anda nak bandingkan Nabila Razali dengan Yuna, Nabila Razali tidak pun pernah mengeluarkan lagu Inggeris dan sebagainya. Itu yang pertama. Kedua, Tuan Yang di-Pertua Dewan, dalam keadaan followers ini Tuan Yang di-Pertua Dewan, anda tidak pernah menafikan pun bahawa hari ini walaupun Nabila Razali dikecam sewaktu menyanyi live dan sebagainya, adakah beliau disekat untuk menerima jemputan menyanyi dan sebagainya? Sebab hari ini Nabila Razali masih lagi dijemput menyanyi, masih lagi boleh buat bisnes, siap boleh untuk membuka kedai makan lagi baru-baru ini Tuan Yang di-Pertua Dewan, hasil followers dan sebagainya Tuan Yang di-Pertua ketika pandemik ini mampu untuk menjana pendapatan dan sebagainya Tuan Yang di-Pertua. Hari ini selesai masalah Timbalan Ketua Pembangkang. Kita lihat masalah Ketua Pembangkang yang saya kira masalah besar dalam Dewan Perdebatan sebab tak pernah untuk bertembung dengan baik Tuan Yang di-Pertua. Pertama adalah berkenaan dengan hujah bakat. Saya kira dalam hujah bakat ini menjadi masalah apabila beliau tidak pernah meletakkan ciri-ciri eksklusif bakat itu semata-mata berbanding dengan popularity. Akhirnya bakatlah yang kita patut angkat sebagai aspek utama dalam penyanyi ataupun industri seni hiburan tanah air kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Beliau kata, oh Aini Zikri ni merupakan vokal terbaik di AJL dan sebagainya. Namun kita lihat bagaimana beliau, iaitu Aini Zikri ni, penyanyi tersohor ini Tuan Yang di-Pertua, pernah menjuarai bintang RTM pada tahun 2009. Selama 8 tahun Tuan Yang di-Pertua Dewan, pernah kita dengar ataupun tidak lagu-lagu Aini Zikri dimainkan? Pernah kita tahu pasal Aini Zikri atau tidak? Namun selepas 8 tahun untuk mengangkat bakat beliau, beliau menyedari hakikat popular itu amat penting. Beliau masuk duo star bersama Syamil Tuan Yang di-Pertua Dewan. Itu pun terpaksa masuk bersama Syamil untuk meraih perhatian masyarakat dari segi pengikut dan sebagainya. Dan akhirnya baru kita nampak bakat Aini Zikri selepas 8 tahun akibat populariti melalui program reality Duo Star dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka rangkuman perdebatan hari ini jelas kami tunjuk kepada anda bagaimana populariti itu merupakan aspek utama adalah berkenaan dengan kebolehpasaran artis, kemandirian artis serta perhatian global. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka usul wajar untuk diterima. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Pertahanan Muhammad Asyik bin Abdullah. Saya kini menjemput Yang Berhormat Pembangkang Pertama Anis Nazira binti Abdul Halim untuk menyampaikan ucapan serta bidasan beliau. Dipersilakan. Anda diminta untuk menguji mikrofon terlebih dahulu. Cepat suara. Ya, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan hadirat sekalian, usul perdebatan sangat menarik. Kita perlukan Aku Budak Girl. Baik, sebagai yang ketiga di meja perwakilan pembangkang, saya suka untuk terus lihat masalah-masalah dalam pembawaan kes di meja perwakilan kerajaan. Masalah terbesar dan paling utama sekali di meja perwakilan kerajaan ialah apabila mereka tidak pernah untuk menjelaskan bagaimana untuk kita menentukan adakah seseorang artis itu bertahan dalam industri sebab populariti atau sebab bakat tuan-tuan dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab kalau kita dapat lihat daripada awal perdebatan sampailah habis perdebatan, mereka bersifat pukul rata. Semua artis yang bagus-bagus yang boleh bertahan dalam industri, contoh yang mereka berikan Siti Nurhaliza lah, Aini Zikri lah, semua mereka kata sebab populariti tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Semua artis yang tak bagus, semua artis yang tak mampu bertahan sebab mereka tak popular tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya kira perkara ini sangat tidak adil dan mereka tidak bolehlah bersifat pukul rata. Sebab sepatutnya mereka perlu untuk tunjukkan bagaimana untuk kita tentukan artis itu sama ada dia boleh masuk dalam industri sebab popular atau sebab bakat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan kalaulah pada hari ini saya boleh minta untuk perwakilan kerajaan untuk tunjukkan siapakah sebenarnya artis yang popular dan boleh bertahan dalam industri tetapi tidak berbakat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya kira perkara ini tidak boleh untuk ditunjukkan oleh perwakilan kerajaan sebab di akhirnya kalau kita dengar daripada awal perdebatan sampai habis perdebatan yang mereka tunjukkan semuanya hanyalah artis-artis yang berbakat sahaja tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Di akhirnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di perwakilan pembangkang, sebab tu kami
percaya artis-artis ini mereka tidak boleh bergantung kepada populariti saja. Sebab bakat ini yang perlu mengatasi kepada populariti. Sebab contoh-contoh yang kami berikan, ada artis-artis yang tak berbakat tetapi popular. Contohnya Aiman Tino, Encik Mimpi, Hanisha, Sarah Suhairi. Ramai lagi kalau saya boleh katakan sekarang ni. Terlalu banyak penyanyi-penyanyi yang popular pada awalnya sahaja tetapi tidak berjaya untuk menembusi dalam industri. Sebab apa? Sebab bakat mereka ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mereka ini tidak ada bakat yang boleh untuk kita angkat. Itu masalah pertama. Masalah kedua, di meja perwakilan kerajaan, apabila penilaian debat pada hari ini telah menjadi bercapai-capai dan tidak berjaya untuk mereka jawab sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kalau kita dengar baik-baik, dalam kes di pembukaan kes di meja perwakilan kerajaan, mereka meminta kita untuk menilai bagaimana populariti ini sebagai perkara utama berbanding perkara-perkara lain untuk industri hiburan ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi kalau kita dengar baik-baiklah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perkara utama ini kalau kita fikir adalah satu bentuk perbandingan. Maksudnya dalam keadaan kita ada keperluan-keperluan lain, tetapi populariti inilah perkara utama, yang paling utama sekali yang kita perlukan dalam industri hiburan atau dalam industri seni ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi kalau kita lihat, dan sepanjang daripada awal sampailah habis perdebatan, perwakilan kerajaan hanya tunjukkan mereka ini popular, tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah mereka boleh masuk dalam industri seni ini, tuan-tuan. Tak pernah untuk menganalisis bagaimana mereka ini popular, sebab mereka ini popular, inilah keperluan paling utama, tetapi mereka ini tidak ada bakat. Fasa itu saya kira mereka tidak pernah tunjukkan. Maksudnya apa? Dalam debat hari ini, di saat mereka meletakkan kayu ukur untuk kita nilai populariti ini sebagai perkara utama, akhirnya mereka sendiri yang tidak berjaya menjawab perkara tersebut. Sebab yang mereka tunjukkan, populariti ini hanyalah satu perkara yang diperlukan oleh industri, bukanlah perkara utama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini masalah dalam pembawaan kes di meja perwakilan kerajaan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik, sebelum saya masuk kepada masalah dalam hujah, sila. Yang berhormat, hari ini dalam dewan kita tak nak menilai mana satu artis yang popular ataupun tidak, tapi cukup dalam dewan debat hari ini kita nak nilai sama ada popular itu yang akhirnya boleh pasaran artis, kemandirian artis, patan global perlu popular ataupun tidak. Itu sahaja. Baik, saya kira ini lagi satulah kegagalan perwakilan kerajaan. Kalau hari ini kita tak nak cerita mana satu artis yang popular, mana satu yang tidak, pertama benda ni anda dah bercanggah hujah anda. Sebab hujah pertama sibuk bercerita tentang artis ini popular, artis ini popular. Bagaimana anda sendiri tentukan artis itu popular atau tidak? Ini persoalan pertama. Kedua, dalam kita nak menentukan bagaimana populariti ini ke yang diperlukan atau bakat ini ke yang diperlukan dalam industri seni, pastilah kita nak tengok contoh-contoh artis semasa. Sebab itulah kita perlu menilai artis mana yang popular, artis mana yang tidak. Adakah artis yang popular ini berjaya bertahan dalam industri atau sebab bakatlah mereka bertahan dalam industri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Ini yang perlu jelas di meja perwakilan kerajaan. Baik, masalah dalam, saya suka untuk melihat kepada masalah dalam hujah kedua terlebih dahulu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dalam hujah kedua, mereka bercerita bagaimana kita perlukan populariti ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk memastikan kemandirian artis-artis ini, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi dalam hujah ini, saya kira mereka nak bercerita bagaimana artis ini boleh bertahan dalam industri seni, kononnya, tuan-tuan. Rupa-rupanya apa yang dibawa oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri, rupanya mereka nak cerita bagaimana artis yang popular ini akhirnya berjaya untuk melariskan perniagaan masing-masing, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berbanding artis yang tak popular, perniagaan mereka tidak maju, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertama sekali, saya kira mereka tertinggal fasa analisis bagaimana mereka menentukan artis-artis yang berjaya maju dalam perniagaan ini sebab populariti mereka, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab kalau kita nak cakap pasal keberjayaan dalam perniagaan, benda ini boleh berlaku dalam boleh dipengaruhi oleh perkara-perkara lain. Kemahiran dalam perniagaan, kemahiran pengurusan kewangan, pengurusan organisasi, bagaimana mereka boleh tentukan ini sebab populariti, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Perkara ini saya kira gagal untuk mereka buktikan. Perkara kedua, apabila mereka bercerita tentang kononnya Roslan Saleh ini tak popular sebab tu perniagaan tak laku. Pertama sekali, ini pun kesalahan.
bagaimana anda boleh kata Roslan Saleh ini tidak popular? Sebab Roslan Saleh ini memanglah tidak popular pada masa sekarang, tetapi Roslan Saleh ini popular saja pada masa dulu dan sudah bertahan lama dalam industri lebih daripada 15 tahun sebelum ini, tuan dan puan sekalian. Maksudnya pada hari ini, apabila mereka berkata Roslan Saleh ini tidak popular, saya kira perkara ini tidak tepatlah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab saya kira Roslan Saleh ini sebenarnya sudah pun berjaya untuk memenangi pelbagai anugerah dalam festival seni dan juga anugerah skrin tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan dia popular sahaja tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik, itu masalah dalam hujah kedua. Hujah pertama. Hujah pertama dan hujah ketiga sebenarnya saya kira sama saja. Sebab hujah ini mereka nak bercerita tentang bagaimana artis kita ada popular dan akhirnya berjaya untuk keboleh pasaran dan untuk memasuki industri global. Contoh yang diberikan ialah Siti Nurhaliza dan Aina Abdul. Dalam hujah ini mereka bercerita bagaimana Siti Nurhaliza, Aina Abdul ini mempunyai followers yang ramai. Sebab itulah mereka berjaya dalam industri tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Perkara pertama sekali, saya boleh sangkalah benda ni. Sebab kalau kita tengok Siti Nurhaliza ni, kalau mereka nak ukur melalui bilangan followers lah, Siti Nurhaliza ini baru saja mencecah bilangan followers 1 juta followers di Instagram pada tahun 2017 sahaja tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi kita lihat bagaimana Siti Nurhaliza ini sebenarnya dah bertahan lama dah daripada industri, sejak berumur 18 tahun lagi sampailah sekarang dah berumur 40-an lebih dah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Adakah keadaan ini sebenarnya nak menunjukkan Siti Nurhaliza sebenarnya popular dan bertahan dalam industri sebab populariti? Saya kira tidak tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan samalah juga dengan Aina Abdul ini, sebab mereka sebenarnya bertahan dalam industri sebab bakat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Rangkumannya di meja perwakilan pemangkang, saya kira kami lebih jawab usaha sebab kami tunjukkan bagaimana sebenarnya kita perlukan bakat lebih daripada populariti dalam hujah pertama. Hujah kedua kami tunjukkan bagaimana sebenarnya popular tidak ada bakat ini yang akhirnya menyebabkan fenomena one hit wonder. Maka tiada apa saya pinta, mohon agar usaha ditolak. Terima kasih Yang Berhormat pemangkang pertama, Anis Azira binti Abdul Habib. Ahli-ahli Yang Berhormat, dengan berakhirnya ucapan daripada Yang Berhormat pembangkang pertama sebentar tadi, maka berakhirlah sesi ucapan substantif. Dewan kini akan ditangguhkan selama seminit untuk persediaan bagi sesi pengulangan. Warga Dewan yang bersidang, pertempatan kini akan diteruskan dengan sesi pengulangan. Diingatkan bahawa tiada izin laluan yang boleh diberikan dalam sesi ini. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput wakil daripada pihak pembangkang untuk menyampaikan ucapan pengulangan. Dipersilakan. Hadirin hadirat sekalian, saya kira perwakilan kerajaan pada hari ini terperangkap dengan mainan populariti yang cuba untuk mereka bawakan. Sebab di akhirnya, mereka sendiri masih lagi tidak boleh untuk menjelaskan bagaimanakah untuk kita mengukur seseorang artis itu popular, seseorang artis itu boleh untuk menjadi yang relevan, menjadi seorang yang relevan dalam industri seni tempatan. Baiklah, ingin saya tegur tiga kayu ukur mereka ini. Pertama, kata mereka, tidak akan menjadi masalah untuk artis ini kalau mereka ini masih lagi boleh wujud aspek kebolehpasaran, masih lagi wujud aspek kemandirian, masih lagi wujud aspek
terkenal di peringkat global. Namun hadirin-hadirin sekalian, masalah dalam ketiga-tiga kali ukur ini adalah mereka tidak pernah cuba untuk menjelaskan kepada Dewan bagaimana dalam situasi tatkala bakat juga diketengahkan, bakat sebenarnya membawa kepada ketiga-tiga perkara ini. Dan saya agak terkejutlah apabila kebolehpasaran yang cuba dibawakan oleh meja perwakilan kerajaan ini adalah apabila kalau dah sudah tidak ada permintaan untuk menyanyi, oh mereka boleh untuk berniaga pula. Itu kita boleh katakan sebagai kebolehpasaran. Maksudnya pada hari ini tidak adillah untuk kita debat, sebab sepatutnya kalau seseorang itu memang betul-betul boleh dipasarkan sebagai seorang penyanyi, tak kisahlah sudah berapa tahun anda dalam industri, 20, 30, 40 tahun sekalipun, sehingga ke akhir hayat anda masih lagi wujud permintaan untuk menyanyi, itu baru kita boleh katakan sebagai boleh kebolehpasaran. Bukan bila tukar bidang, berniaga, tak lagi menyanyi, itu masih lagi kebolehpasaran. Itu bukan kebolehpasaran, itu menunjukkan sudah tidak laku, sudah tidak ada permintaan. Hadirin-hadirat sekalian, baiklah, berkata tentang populariti, bercerita tentang populariti, mereka tak nak bagi contoh. Saya akan bagi contoh kepada anda bagaimanakah populariti ini sebenarnya tidak pun menjawab kepada kebolehpasaran, tidak pun menjawab kepada kemandirian, juga tidak menjawab kepada terkenal di peringkat global yang cuba dibawakan oleh perwakilan kerajaan. Baiklah, Misha Omar cuma ada 1 juta pengikut di Instagram berbanding Nabila Razali yang mempunyai 2.6 juta pengikut. Tetapi di antara kedua ini, Namisha Omar sudah lama bertapak dalam industri seni daripada tahun 2000 sehingga 2021. Dan sampai sekarang, lagu beliau semua hit dengan izin Tuan Dipertua. Masuk AJL, menang anugerah vokal terbaik. Hafiz, juara 3 kali AJL. Pengikut di Instagram cuma 800 ribu. Nabila Razali, 2.6 juta. Kalau ikut ukuran mereka, siapa lagi popular? Tentunya Nabila Razali. Tetapi siapa yang masih relevan, masih lagi mempunyai permintaan bakat untuk menyanyi, kebolehpasaran, tidak perlu pun berniaga untuk menjadi sebagai sumber pendapatan utama? Hafiz, hadirin-hadirat sekalian. Dan Ernie Zakri, 1.4 juta hadirin-hadirat sekalian, berbanding Nabila Razali yang kononnya lebih popular, ada 2.6 juta. Berapa banyak anugerah yang Ernie Zakri dah menang berbanding dengan Nabila Razali? Nah, Ernie Zakri lebih banyak memenangi anugerah, hadirin-hadirat sekalian, untuk kekal relevan. Menunjukkan apa? Ketiga-tiga contoh yang saya berikan kepada anda ini, bakat lebih signifikan dalam menentukan perjuangan ataupun kehidupan mereka sebagai anak seni. Dan izin laluan saya, saya tanya kepada Datuk yang ketiga ni lah yang paling bermasalah. Saya tanya, Yuna tu tak banyak pun pengikut di Instagram berbanding Nabila Razali, tapi kenapa lebih mendapat perhatian global? Oh, kata beliau sebab Nabila Razali tak ada lagu bahasa Inggeris, sebab tu tak popular. Yang berhormat, K-pop pun tak ada lagu bahasa Inggeris. Kebanyakan lagu Korea boleh saja popular, berjuta-juta pengikut. Album berpuluh-puluh, berjuta-juta ribu terjual. Jadi apa sebenarnya alasan anda? Jadi kesimpulannya, saya cuma boleh katakan bahawa perwakilan kerajaan pada hari ini adalah ibarat bagai getah di bawah kesemak. Sebab sudah letak satu masalah, mereka tak dapat selesaikan, mereka makin bercelaru. Hadirin-hadirat sekalian, baiklah, kita tinggalkan mereka dengan dilema mereka. Kita lihat apa yang dibawakan oleh perwakilan pembangkang. Perwakilan pembangkang pada hari ini, kami cerita kepada anda untuk kekal relevan dalam industri seni, ada kebolehpasaran, kemandirian, untuk mendapat perhatian global, kita lihat kepada bakat-bakat mereka ini, hadirin-hadirat sekalian. Dalam hujah saya tunjukkan kepada anda perbandingan di antara artis yang bermula dengan populariti sampai sekarang kira nyanyian tak stabil. Azad Mautah, Aiman Tino dan banyak lagi saya boleh senaraikan. Tapi anda lihat, penyanyi yang mengetengahkan bakat sebagai aset utama, mereka masih lagi kekal relevan dalam industri. Macam mana kami ukur keadaan bakat ini? Kita lihat kepada pengiktirafan. Paling mudahlah, anugerah juara lagu. Mereka ini dapat dan mereka ini menjawab kepada keadaan yang lebih relevan, lebih terkenal di peringkat global. Hadirin-hadirat sekalian, Yuna pun waktu di Amerika, lagu beliau masih lagi memenangi anugerah juara lagu. Itu keadaan bakat diketengahkan dan bukan populariti, hadirin-hadirat sekalian. Timbang tarik perdebatan pada hari ini, kita tidak perlukan Aku Budak Girl kerana apa? Kerana bakat lebih signifikan dalam perjuangan anak seni dalam industri seni. Mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih Ketua Pembangkang Muhammad Luqman Hakim bin Malik atas ucapan pengulangan sebentar tadi. Seterusnya, saya menjemput wakil daripada pihak kerajaan untuk menyampaikan ucapan pengulangan. Dipersilakan. Anda diminta untuk menguji mikrofon terlebih dahulu. Tes, cubaan suara, yes. Dengar ke? Okey, sila teruskan.
Tuan Yang di-Pertua, warga Dewan yang saya hormati sekalian. Baiklah, usul pada hari ini adalah usul yang amat melaik. Kita perlukan Aku Budak Girl. Maka pembawaan pihak kerajaan pada hari ini mudah. Kita buktikan yang pertama sekali, kita tunjukkan kepada anda bagaimana keadaan Aku Budak Girl ini menjadi popular, mendapat 1.6 juta tontonan dalam masa seminggu sahaja, Tuan Yang di-Pertua, Ahli Dewan Yang Mulia. Di mana kita lihat keadaan lagu ini mendapat populariti kerana Suhaizar itu juga merupakan seorang selebriti TikTok, Tuan Yang di-Pertua, Ahli Dewan Yang Mulia. Mana kata apabila Suhaizar ini selebriti TikTok, ia telah membawa kesan kepada lagu mereka yang mencapai sehingga 1.6 juta tontonan dalam masa seminggu sahaja, Tuan Yang di-Pertua, Ahli Dewan Yang Mulia. Sebab itu, kita ingin bincang dalam Dewan Perdebatan pada hari ini keadaan artis kita pada hari ini, sama ada kita perlukan populariti sebagai perkara utama bagi anak seni ini, Tuan Yang di-Pertua, Ahli Dewan Yang Mulia. Mana kata kita ingin nilai sama ada pada hari ini adakah populariti ataupun perkara lain sebenarnya yang menyumbang kepada yang penting kepada anak-anak seni ini, Tuan Yang di-Pertua, Ahli Dewan Yang Mulia. Maka bagi mengukuhkan keadaan resenya yang telah kami laksanakan, kami bawakan kepada anda tiga hujah, Tuan Yang di-Pertua, Ahli Dewan Yang Mulia. Yang pertama, kami bercerita tentang kebolehpasaran artis. Ya, kita tahu bahawa pada hari ini keadaan Siti Nurhaliza ini merupakan seseorang yang berbakat. Siti Nurhaliza ini merupakan seorang yang telah lama pun relevan dalam arena muzik kita, Tuan Yang di-Pertua, Ahli Dewan Yang Mulia. Namun telah saya ceritakan kepada anda bagaimana pada hari ini keadaan Siti Nurhaliza itu relevan kerana mereka masih lagi mempunyai peminat yang kita gelarkan sebagai Siti Zoners, Tuan Yang di-Pertua, Ahli Dewan Yang Mulia. Siti Zoners ini, Tuan Yang di-Pertua, daripada zaman Nokia 33 sekupang lagi sehingga ada IG Siti Nurhaliza pada tahun 2017 yang baru sahaja dibuka terus mendapat 1 juta followers. Saya kira inilah keadaan Siti Nurhaliza ini sentiasa diangkat oleh peminat-peminat mereka, menyebabkan Siti Nurhaliza ini kekal sebagai sebuah artis yang ada kebolehpasaran dalam Malaysia, Tuan Yang di-Pertua, Ahli Dewan Yang Mulia. Maka saya bandingkan dengan sebab saya tahu pihak pembangkang akan tanya bagaimanakah keadaan artis-artis, sebab Siti Nurhaliza ini merupakan seorang yang berbakat. Jadi saya bandingkan dengan Liza Hanim, Tuan Yang di-Pertua, seorang yang berbakat, digelar prodigi yang merupakan penyanyi setanding dengan Siti Nurhaliza pada era 2000-an, Tuan Yang di-Pertua, pada era tahun 2000, Tuan Yang di-Pertua, Ahli Dewan Yang Mulia. Kita lihat pada hari ini tenggelam beliau, Tuan Yang di-Pertua, Ahli Dewan Yang Mulia. Anda tahu ataupun tidak, adanya lagu single baru beliau bertajuk Tiada yang telah dilancarkan pada tahun lepas. Tidak, kita lihat tontonan di YouTube sahaja 26,000 sahaja berbanding Siti Nurhaliza yang mengeluarkan lagu pada tahun yang sama yang mencapai lebih 2.8 juta tontonan, Tuan Yang di-Pertua, Ahli Dewan Yang Mulia. Apakah perbezaan antara mereka kedua ini? Ya, mereka dua berbakat. Namun satu adanya peminat yang juga dan populariti berbanding yang seorang lagi, Tuan Yang di-Pertua, Ahli Dewan Yang Mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ceritakan tentang kemandirian artis, di mana pada hari ini kita ceritakan bahawa populariti ini diperlukan untuk artis ini untuk kekal mandiri di dalam kehidupan mereka, Tuan Yang di-Pertua, Ahli Dewan Yang Mulia. Kita lihat bagaimana artis-artis ini mempunyai followers-followers ini, Tuan Yang di-Pertua, boleh menggunakan platform mereka untuk berniaga, untuk mencari rezeki, terutama dalam keadaan pandemik COVID-19 ini, Tuan Yang di-Pertua, yang menyebabkan mereka tidak boleh pun untuk pergi ke gig sebagai contoh ataupun menerima jemputan kenduri kahwin, Tuan Yang di-Pertua, Ahli Dewan Yang Mulia dan sebagainya. Mana kata pada hari ini, Tuan Yang di-Pertua, populariti yang ada pada artis-artis ini telah memberjayakan mereka untuk terus mandiri dan seterusnya boleh terus untuk menyumbangkan bakat-bakat sumbangan lagu mereka kepada rakyat Malaysia, Tuan Yang di-Pertua, Ahli Dewan Yang Mulia. Baik, itu selesai yang kedua. Selesai yang ketiga, kita bercerita tentang perhatian global, di mana pada hari ini kita cerita melalui popularitilah Aina Abdul dan sebagainya mendapat populariti daripada segi global, Tuan Yang di-Pertua, Ahli Dewan Yang Mulia. Orang masyarakat dunia mula melihat penyanyi-penyanyi daripada Malaysia, Tuan Yang di-Pertua, Ahli Dewan Yang Mulia. Maka saya kira pada hari ini pihak kerajaan telah pun menjawab segala
penilaian tentang apakah yang sepatutnya dibawa dalam dewan perdebatan, iaitu populariti lebih utama berbanding perkara-perkara lain. Kita lihat pembangkang pada hari ini, tuan yang dipertua, ya, mereka bercerita tentang kemandirian dan sebagainya. Namun mereka tidak boleh nafikan Ernie Zakri dan mereka-mereka yang berbakat ini memerlukan satu platform supaya mereka menjadi popular, supaya mereka boleh menjadi penyanyi yang dikenali oleh masyarakat, tuan yang dipertua, dewan yang mulia. Makna kata sekiranya tidak ada platform-platform ini, pada akhirnya mereka tidak pun dapat meneruskan kerjaya mereka di dalam industri muzik, tuan yang dipertua, dewan yang mulia. Tentang isu Nabila Razali ini masih lagi dibawa menyanyi, masih lagi menerima jemputan dan sebagainya. Saya kira ia bukanlah sebagai satu isu one hit wonder. Maka saya kira usul sepatutnya diterima dewan. Terima kasih Perdana Menteri Muhammad Hassan bin Zul Effendi atas ucapan pengulangan sebentar tadi. Dengan berakhirnya ucapan pengulangan sebentar tadi, maka berakhirlah sesi perbahasan usul kita pada hari ini. Dewan kini akan ditangguhkan seketika untuk memberi ruang kepada para hakim untuk mencapai keputusan. Para hakim dijemput untuk masuk ke channel hakim yang disediakan untuk perbincangan. Selepas perbincangan, hakim akan masuk semula ke meeting ini untuk memberikan ulasan.
Rakan-rakan juri saya dah ada ke Encik Muhammad Amirul? Ya, saya kat sini. Okey, dah ada dah. Okey, Cik Siti Musliha? Ada. Okey, dah ada. Okey. Tuan Indi Pertua nak terus serah pada saya atau ada terus serah pada saya lah ya? Ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya rasa kita nak tutup sesi perdebatan untuk sidang ketiga. Molek kiranya kalau kita mendengar pandangan daripada rakan-rakan juri saya. Pertama saya jemput dulu Cik Siti Musliha. Dipersilakan. Boleh dengar suara saya? Boleh dengar dengan baik tak suara saya? Boleh? Boleh? Okay. Alright. Thank you. Okay. Untuk debat hari ini, dia berjalan dalam keadaan sederhana sebab actually tak ada tim pun yang macam dominan melebihi antara satu sama lain. Okay? Alright. Cuma keadaan dia macam terpusing-pusing sikit. Ha, macam tu. Debat hari ni macam terpusing-pusing sikit. Macam pening sikit nak faham. Sebab apa? Okay. Kita tengok kerajaan dulu. Okay, untuk kerajaan, saya faham je layout korang macam mana. Sebenarnya korang nak cakap, oh populariti ni penting. So that's why kita perlukan dia. Cuma, ada beberapa perkara yang perlu untuk korang setkan terus ataupun untuk korang macam clarifykan terus. And perkara-perkara inilah yang sepatutnya di-attack terlebih dahulu oleh pembangkang pun begitu tidak di-attack dengan baik. Ha, macam tu. Okay, first thing first adalah keadaan perlukan. Okay? So, bila keadaan perlukan, kerajaan sendiri cakap maksud literal dia adalah wajib atau perlu untuk laksanakan. Kaedahnya tak ada pun status quo ataupun keterdesakan, keperluan untuk kita buat populariti ini itself. So at the end of the day, kenapa kita perlukan sangat populariti ni? Ha, faham tak? Benda tu yang sepatutnya pembangkang attack at the very first place. Tapi korang macam dia macam tak lah, macam tak nampak benda itu. Terus korang attack kepada aku budak girl, aku benda semua, ha, macam tu. Lepas tu, korang bercerita bagaimana seni industri hiburan ini perlu untuk berasaskan pendengar ataupun penonton, in which korang cakap bergantung kepada peminat-peminat. Okay, faham. Itu katanya adalah kayu ukur di meja kerajaan. Pun begitu, dia masih lagi tidak clear sebenarnya. Sebab populariti ini, dia datang dari pelbagai aspek tau. Popular sebab peminat, popular sebab tontonan, popular sebab rating, popular sebab followers. So which part of peminat yang korang nak bawa dalam isu perdebatan pada hari ini? Dia sangat tidak jelas. So that's why pembangkang pun macam attack. Kita nak tengok apa sekarang ni. Lepas tu diorang pun macam pening sekali dengan korang. Korang pun pening juga. Lepas tu tak tahu macam siapa yang pening, siapa yang tak pening. Saya pun pening. Hakim pun pening. Ha. Faham tak? Dia sangat, uish. Macam tak tahulah macam peningnya macam tu. Lepas tu, okay, korang cakap anak-anak seni ini perlukan populariti berbanding dengan benda-benda lain. In which, what is benda-benda lain? Faham tak? Korang boleh untuk spesifikkan terus. Benda-benda lain ini boleh merangkumi daripada bakat ke apa ke apa ke. So that dia tak akan keluar daripada daripada dewan perdebatan ini dalam keadaan yang kita pun tak tahu apa benda-benda lain itu. Ha, faham tak? Lepas tu, korang cakap, oh kita perlukan populariti sebab apa? Ada tiga perkara. Satu, keboleh pasaran. Dua, kemandirian. Tiga, industri global. Okay, dalam keadaan ketiga-tiga perkara ini, part mana kita perlunya? Kenapa terdesak sangat kita perlu ini? Adakah ketiga-tiga ciri ini sangatlah teruk di negara Malaysia ini dalam bidang nyanyian? Faham tak? Itu satu. Second. Okay. Second pula, okay, ni berbalik kepada kayu ukur korang, which is bergantung kepada peminat-peminat. Tak kala terpacar di meja di kerajaan kedua. Kerajaan kedua? Timbalan Perdana Menteri, sorry. Timbalan Perdana Menteri, oh dia kata, oh kita nak ukur populariti ini adalah betapa cepat dapat tontonan sebab apa lagu budak ge ni, ha, dalam masa 3 hari dapat 1.6 juta.
Ha, sebab tu kita nak nilai daripada berapa ramai peminat. Kedahnya dekat kerajaan, korang punya pembuktian. Korang punya Siti Nurhaliza, Liza Halim. Ya Allah, tahun 2000-an tu tak ada pun lagi followers 1.6 juta. Tak ada pun orang lagi tengok YouTube beria. Tahun tu orang tengok TV je, nyah. Macam tu. Faham tak? So dia macam pembuktian hang sangat lain daripada apa yang korang nak sampaikan. Sebab tu dia macam pusing-pusing yang macam pening sangat aku nak fikir. Okay, tu satu. Okay, dari segi penghujahan, macam yang aku cakap tadi, dia masih lagi tidak menjawab sebenarnya kepada kes korang. Which is kenapa kita perlukan sangat. What is the crucial aspect of this industry that is not being solved yet? Faham tak? Itu untuk kerajaan. Untuk pembangkang, okay, aku faham je. Mungkin ini adalah hujah on table. Sebab dia macam tak tahu pun apa kerajaan akan bawa. So at the end, kita masuk sahajalah dengan kertas kosong. Macam tu kan? So, bila dah masuk dalam kertas kosong itu, korang punya penghujahan pun dia macam bercapah-capah tau. Sebab apa? Okay, first thing first, bila aku cakap, perkara pertama yang korang kena ribat adalah perkataan perlukan. Tapi sekarang ni, bila berada dekat pembangkang, penghujahan pertama yang korang kena kata adalah penafian. Tapi dalam penghujahan pertama korang, dia lebih bercerita berkenaan dengan populariti ini bukanlah kunci tetapi bakat. Terus masuk kepada mekanisme ataupun macam benda lain yang sepatutnya menggantikan populariti. Mekanisme ini sepatutnya dalam hujah kedua ke ketiga ke. First thing first, nafikan dulu. Kenapa kita tak pernah perlu pun populariti ini? Faham tak? Dan dalam penghujahan pembangkang pula, dia terpusing-pusing juga sebab at the end of the day, dia macam nak bercerita, oh bakat datang dulu ke popular datang dulu? Tiba-tiba kerajaan pun macam ribat balik, popular lah datang dulu. Ha, barulah bakat. Faham tak? Dia macam, ya Allah peningnya. So dari awal penghujahan sampai gudung, benda yang sama sebenarnya. So saya faham pembangkang dia agak susah untuk korang kata berkenaan dengan isu ini. Cuma dalam masa 30 minit quarantine itu, at the very first place, korang just kena lay outkan dulu apa pertikaian-pertikaian hagong korang, pertikaian-pertikaian major korang yang korang boleh untuk ribat tanpa perlu tengok diorang punya case pun. Bila dah tengok case, baru korang boleh relate. Oh, perlukan ni, kenapa isu dia macam ni? Isu dia macam ni, kenapa akhirnya pilih saya aku budak girl? Faham tak? Relatekan. Okay? Macam tu je lah. Sekali ni, thank you. Okay, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Siti Musliha. Seterusnya saya jemput Encik Muhammad Amirul Syafiq. Okay, Assalamualaikum. Saya Am Aznan. Saya pendapat alumni pendapat UNIZA. Okay, terima kasih semua. Saya akan nak komen pendek malam ni. Tapi sebab saya pun macam Syamil terpusing-pusing. So saya kenalah bagi cadangan penambahbaikan. Sebab penduduk pasukan berpotensi untuk lepas pusingan pertama. Jadi saya harap komen-komen diberikan oleh pihak hakim hari ini digunakan sebaiknya. Jadi saya pun mungkin akan membuka slide tibah. Okay. Saya setuju Kak Muslihah dah cakap tentang aspek frasa perlukan. Okay, pada saya, saya akan tekankan dalam aspek predikat perdebatan, iaitu aku budak girl. Korang kena tahu usul hari ini hadir mesti ada satu eksklusiviti. Kenapa hari ini kita perlukan budak girl? Kenapa kita tak perlukan Siti Nurhaliza? Kenapa tak perlukan Liza Hanim dan sebagainya? Apa yang kerajaan cuba bawa hari ini sangat simplistik bila mana cuma kaitkan aku budak girl dengan konsep populariti. That non, baik kalau letak Alif Syukri je, kita perlukan Alif Syukri. Sama je konsepnya. So, apa kelemahan dalam debat hari ini ialah tidak ada eksklusiviti aku budak girl ini. Mungkin adalah disentuh-sentuh je Perdana Menteri katanya konsep populariti aku budak girl ini diperoleh walaupun dengan cara negatif ataupun kritikan. Saya adalah terdengar, tak tahu kalau saya berhayal ke ataupun macam mana. Cuma benda ni tidak diterangkan dengan baik. Apakah maksud korang populariti yang diperoleh dengan cara yang negatif ataupun kritikan? Benda tu sepatutnya menjadi salah satu core dalam debat hari ni. So kita akan fokus artis-artis yang dipopular tapi dia ada kritikan negatif ke? Maksudnya populariti ni disebabkan oleh kontroversi ke? Oleh disebabkan oleh bakat dia ke ataupun tak berkualiti? Okay, benda-benda macam tu korang kena perincikan konsep populariti diperoleh dengan cara negatif. Aku tak nampak dalam debat hari ini. Itu pertama. Kedua,
banyak kali jugalah disebut dalam debat hari ini tentang tak berkualiti, tak berkualiti. Pun sama juga, kalau aku masih suka untuk korang perincikan benda yang subjektif, korang kena objektifkan. Populariti tak berkualiti ni macam mana, dalam aspek vokal ke, perangai ke, macam ada je artis suara sedap. Tapi perangai, contohlah ada terlalu bersosial ke, ataupun macam mana. So itu pun salah satu aspek tak berkualiti. Jadi aspek kualiti apa yang korang nak debatkan hari ni ataupun kena perincikan juga. Okay. Ketiga, dalam terangkan konsep, korang kena faham usul hari ini, siapa pemegang taruh dalam usul hari ini. Usul hari ini ialah dalam aspek hiburan, industri hiburan. So kena adalah penceritaan pemegang taruh, artis tu sendiri, bagaimana impak dia kepada industri hiburan kita, macam mana kesan dia kepada peminat industri hiburan. Benda ni aku tak dengar. Benda ni aku tak dengar pun dalam debat hari ini. Seterusnya, ada juga aku dengar dalam aspek ni, semua konsep yang aku pegang dulu, kata macam mana nak tahu artis tu relevan ke tak. Sebab pembangkang cakap artis suara sedap menang AJL. Nyah, kalau aku jadi kerajaan, aku bidas macam ni, jenok. Okay, sebab tu kita ada ABPBH. ABPBH ni pun salah satu ukuran kita juga untuk kita nak nilai seseorang artis tu relevan ke tak. No, suara kau tak sedap, kau tak boleh menang AJL, kau pulun dekat ABPBH. Macam tu. So benda ni yang sepatutnya berlaku tarik dan tolak, tapi saya tak nampak. Okay, tapi betul lah macam Musliha cakap, aku nampak je konsep kedua-dua pasukan nak cakap famous dulu ke sedap, suara sedap dulu ke famous, tu memang nampak. Cuma benda tu terlalu besar, dan bila korang tak perincikan ciri-ciri eksklusif, korang tak perincikan populariti dengan cara negatif ni, menyebabkan dia terlalu besar. Dan apa kesan dia ialah, aku sangat merasa ada masalah dengan hujah, tak ada masalah, cuma contoh atau fakta sangat bermasalah. Sebab kedua-dua pasukan sapu rata, pukul rata je semua benda. Korang kan tahu dalam debat kena selektif. Contoh yang aku bagi tahu, aku budak girl ni penyanyi ataupun penghibur lah kat TikTok. Hujah korang, contoh korang, Nilofa, Roslan Saleh, ada yang sebut Ali Syukri. No, keedahnya bila masa diorang ni jadi penyanyi, no? Jadi tak ada kaitan lah benda tu. Kalau betul hari kerajaan nak perincikan dalam penyanyi, bagi contoh penyanyi siap-siap. Nabila Razali, Asad Mokhtar, korang boleh juga ambil contoh penyanyi international. Katy Perry, sebenarnya, okay, suara dia tak sedap pun dia ada masalah vokal. Katy Perry, Britney Spears dan Selena Gomez. Diorang ni ada masalah vokal. Ada juga beberapa pendapat mengatakan suara diorang pun tak sedap. Jadi kenapa diorang boleh masih popular dan sebagainya dan relevan? Benda ni boleh dijadikan sebagai hujah korang. Okay? Dan akhir sekali kepada pembangkang, asas bangkangan kena buat betul-betul. Sebab aku tak nampak asas bangkangan korang hari ni. Sekalipun ada cakap tidak menyelesaikan masalah dan mendatangkan masalah lain, aku tak nampak apa masalah korang hari ni. Dan apa masalah lain yang berlaku kalau kita terima aku budak girl ni. Benda tu sangat tak nampak di perwakilan kerajaan. Itu konsep. Dan aku nak nasihatkan jugalah dalam aspek teknikal perdebatan, sebab korang berdua ni berpotensi untuk ke peringkat yang lebih jauh. Okay. Jadi pertama, dalam aspek izin laluan. Okay, tolong sangat. Izin laluan tak selalu dapat. Jangan guna untuk defensif. Jangan guna untuk jawab soalan. Direct attack case tu yang pertama, penggunaan izin laluan. Dan yang kedua ialah dari aspek catat ataupun cakna ataupun alert dengan apa yang diperkatakan oleh pihak lawan. Sebab kau kena tahu, hakim pun dengar. So kadang-kadang bila korang keep ulang-ulang, oh diorang ni tak bagi tahu apa itu populariti, diorang tak ukur benda tu, bila benda tu terlalu berulang-ulang dan benda tu dah dijawab, walaupun jawapan tu tak betul, tapi benda tu korang cakap dia tak jawab, benda ni akan jadi annoying lah. Hakim akan macam, aku tak dengar benda ni lagi dah, aku nak dengar benda lain pula. Sebab kita orang pun jangan risau, kita orang pun mendengar juga. So kita orang take note, kalau kau ulang benda-benda yang tak patutnya, kita orang just macam, nyah next lah, nyah tak ada point dah. Macam tu. Okay. So itu sahaja daripada aku. Dan aku sebenarnya mengharapkan debat ni, debat yang berhibur lah. Berhibur lah. Sebab aku peminat industri hiburan lah. Aku nak dengar lah nama Katy Perry ke, nama artis yang suara tak sedap. Nah, sekali kau punya contoh Roslan Saleh. Apa? Okay, so itu sahaja. Tapi good luck untuk kedua-dua pasukan, okay? Okay. Terima kasih saya ucapkan kepada rakan-rakan saya, Cik Amirul dan juga Cik Siti Musliha. Jadi saya rasa tugas saya agak mudah hari ini. Rakan-rakan saya telah berjaya mengulas dengan sangat baik, sangat padat. Saya bersetuju dengan kedua-duanya. Betul. Yang paling penting dalam perdebatan ialah pertamanya ialah pemahaman usul. Jadi bila kita buka usul tu di peringkat awal dengan orang kata
penilaian yang tepat, dia membuatkan hala tujuh perdebatan itu nampak lebih mudah untuk difahami. Namun perkara tersebut hanya berlaku, orang kata, dari satu sudut sahaja, tidak keseluruhannya. Kerana itulah wujud masalah yang yang orang kata sangat tipikal dalam perdebatan ayam dan telur, yang mana yang datang dahulu. Ya, saya bersetuju. Kerana at the end of the day, saya sendiri akan jadi confused. Adakah perdebatan ini kita nak menilai yang mana datang dulu? Bakat dulu baru datang populariti, atau populariti dulu baru datang bakat untuk kita mengangkat? Sedangkan secara tak langsung, usul ini kerajaan dah letakkan di peringkat awal untuk membuat satu konsep perbandingan. Betul tak? Secara tidak langsung, kerana dia dah kata anak-anak seni perlukan populariti berbanding faktor-faktor lain. Tapi kita tak pernah dengar pun benda tu dengan jelas, apakah faktor-faktor lain itu. Dan dari satu sudut juga, kerajaan juga meletakkan faktor populariti itu sebagai faktor utama. Dengan kata lain, elemen-elemen lain itu perlu wujud, tetapi dia bukan faktor utama. Nampak tak? Anda menambahkan lagi layer-layer usul yang menyebabkan perkara itu nampak semakin kompleks. Yang ketiga, kalau kita dengar baik-baik juga, kerajaan juga dia ada tambah dekat hujungnya untuk kekal relevan. Seolah-olah hari ini kerajaan, bagi saya, pembangkang boleh attack untuk kerajaan tidak tunjukkan bagaimana konteks untuk kekal relevan tu. Adakah perlu satu garis masa untuk kita menilai kekal relevan? Betul tak? Jadi inilah sisi-sisi pandang yang saya percaya mungkin tidak dapat dilihat dan ditafsir dengan baik oleh kedua-dua pihak. Kendati pun begitu, saya percaya dari satu sudut, sebagai contoh, pembangkang masih lagi cuba menentang kes kerajaan dengan menimbulkan, sebagai contoh, bagaimanakah kita nak menilai, bagaimana kita nak mengukur sesuatu populariti itu. Saya rasa itu perkara penting yang saya rasa kerajaan mungkin terlepas pandang, terkilaf di peringkat awal. Sebab kita tak boleh secara simplistik meletakkan, oh, bila banyak sahaja bilangan peminat, maka terus popular. Dia tidak semudah itu. Disebabkan itu, kerajaan perlu berhati-hati dalam memberikan perincian seperti yang diterangkan oleh rakan-rakan saya. Cukup rasanya. Saya rasa rakan-rakan saya tadi pun dah beri komen yang panjang. Saya tambah serba sedikit sahaja. Saya juga bersetuju kedua-dua pasukan mempunyai potensi untuk pergi lebih jauh. Berdasarkan pemerhatian saya, mungkin rakan-rakan saya juga sepanjang kami mengadili untuk sidang-sidang yang sebelum ini. Syabas dan tahniah kepada kedua-dua pasukan. Saya percaya ini ialah proses pembelajaran untuk anda, juga untuk kami. Kami juga belajar daripada anda, dan anda juga belajar daripada apa yang kita boleh lihat secara keseluruhannya. Baiklah. Keputusan hakim adalah mutamad. Saya percaya inilah keputusan yang terbaik yang telah dilakukan oleh rakan-rakan saya dan saya sendiri, insya-Allah. Saya umumkan dulu keputusan untuk pendebat terbaik. Pendebat terbaik, kita mempunyai dua orang calon, dan akhirnya mutlak menjadi milik Anis Nazira dari pasukan pembangkang. Dengan juri 3-0, margin kemenangan tipis satu mata, usul, berdebar ni, kita perlukan Aku Budak Girl diterima. Syabas dan tahniah diucapkan kepada KPTM. Okay, good luck juga untuk pasukan UM utama A. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua.